Okay, baik, kali ini saya mau mencoba membuat tutorial bagaimana cara kita melakukan register di Fintalk ya teman-teman. Ketika teman-teman mendapat link yang dibagikan oleh masing-masing ke calon member, nah setelah dikirim, teman-teman tinggal mengklik ya link registernya, tinggal diklik seperti ini. Nah nanti akan langsung masuk untuk melakukan proses create wallet ID ya teman-teman klik create ID yang ini. Nah akan muncul di bawahnya seperti ini teman-teman. Nah teman-teman tinggal copy ya, di copy selanjutnya proses melakukan download ada di bawah ya teman-teman. Nah itu klik teman-teman. Oke, setelah itu akan muncul seperti ini. Nah kalau teman-teman punya HP Android silakan klik Android, yang punya Apple silakan klik Apple ya, atau mau melakukan install melalui Google Play atau official website. Nah karena saya HP saya Android, saya tinggal klik Android. Nah kita tunggu sebentar akan muncul seperti ini dan melakukan proses unduh ya atau download teman-teman. Nah tunggu sampai sukses ya untuk proses download. Oke, setelah itu klik install. Oke, tunggu berapa saat teman-teman. Ya, kita tunggu ya sampai. Nah, kalau sudah selesai, tinggal teman-teman klik buka. Oke. Nah, akan terbuka seperti ini. Nah, teman-teman lanjut untuk melakukan namanya register ya. Setelah itu klik wallet ya, teman-teman. Yang ini diklik. Nah, pilih create wallet. Nah setelah itu diminta untuk mengisi yang tadi yang teman-teman sudah copy itu di paste ya, di create new wallet ID. Nah seperti ini teman-teman tinggal membuat password, contohnya ABC 123456 ya, gabungan huruf dengan angka. Terus setelah itu enter password lagi yang sama, contohnya 123456. Nah setelah itu teman-teman lanjut create ya, tulisan di bawah tar seperti ini. Nah akan muncul seperti ini.